bonsai di kamar mandi. Aduh berat nih Zen, ya lo ngapain duduk di situ? Diam di situ. Beratan cinta gue sama kamu. Gue udah gak main deh kayaknya nembak-nembak kayak gitu ya. Masih laku ya. Pemirsa setia GTV, persaingan dan masalah di rumah semakin pelik. Peraturan yang dibuat oleh Komandan Igor dilakukan setiap hari. Dan inspeksi teratur membuat penghuni patuh. Tidak hanya itu, benih-benih asmara yang muncul di rumah tersebut semakin membara. Dan hari ini, di Games Hari Penuh Kejutan, akan kehadiran seorang bintang tamu yang sangat kontroversial. Siapakah bintang tamu tersebut? Bersama saya, Gracia Indri, kita akan temukan jawabannya di episode Serambi Penghuni Rumah Terakhir bersama Shopee. Buat barisan, tiga barisan. Tapi kau merana. Adil, apa? Di karpet. Lencang kanan, gerak. Ya Allah, gak malu. Jangan sering juga kali. Siap, gerak. Seperti biasa, inspeksi pagi hari ini. Mahmud, silakan asisten. Mana keluarin? Dielus. Oh. Oke, terima kasih. Desit. Komandan. Hah? Lu kalau gua jatuh lu kena hukuman sama gue, Gili. Oh, Dede. Deg-degan sih gue. Attention! Siap Komandan MPLA! Bersiap untuk dihiasi dengan lukisan cantik Komandan. Gue saya dulu. Yeah. Bawel lo tadi. Tiara lumpuk tuh. Bro. Dah. Attention. Siap Komandan MPLA. Hari ini selesai. Jangan lupa peraturan hari ini kalau misalkan tidak ada Komandan MPLA dikasih ganjaran. Siap gerak. Balik kanan, gerak bubar, jalan! Hmm.
semoga berkah semuanya, sehat selalu. Mari berdoa makan sesuai dengan ajarannya masing-masing. Berdoa mulai. Selamat makan. Ya. Makan. Yuk, saja ini. Aku bikin lama. Sampai dulu, buang dulu. Si makmun, tamu kehormatan. Makmun. Di sini penghuni rumah terakhir. Pesan dari si Evan. Makan yang banyak. Mamunnya biar sehat. Mamun habis dimandiin kan? Oke. Dan Mamun, sampai jumpa besok. Lagian dari tadi kan teman-teman udah pada mandi. Merah. Kamu hilang. Tuh darah tuh. Ih serius? Heeh. Bohong. Beneran. Ya. Kok keluar terus sih? Hahaha. Hey, 14 detik. Hari demi hari, benih-benih cinta Yohana dan Rian semakin tumbuh. Meski masih dibumbui rasa curiga dan kecemburuan. Mau ngomong? Ngomong apa? Ngomong apa? Kemarin kok mandi sih? Hah? Kemarin kok mandi? Ya masa gak mandi? Kan aku udah minta maaf. Ya terus gimana? Pokoknya, ya kamu ngomong ke Kak Ciko biasa aja kayak ngomong ke Nita, kayak ngomong ke Nada, kayak gitu. Ya bukannya aku sama Ciko juga sering berantem. Gak pernah. Ya berantemnya karena kamu godain dia, kamu tiba-tiba kagetin, aku gak suka. Oh, ya kan aku juga, oh iya udah. Gak bakal lagi kayak begitu. Awas ya. Iya. Gak bakal lagi gangguin Ciko lagi. Janji gak main-main sama aku. Janji? Janjilah ya, dari... Beneran serius. Dari kemarin udah janji-janji juga kan? Beneran serius enggak? Beneran atuh. Mau udah. Setia berarti? Hmm? Mau setia berarti? Iyalah. Awas ya! Yaudah kita iyalah. Nikahnya umur berapa? Nikahnya umur... Kemarin katanya 30, kok iya. Sekarang mikir lagi? Ya udah 30. Beneran? Iya, Yohana Hilary, astagfirullahaladzim. Bener ya? Bener. Ting. Assalamualaikum. Halo. Gimana nih ya? Apa kabar kalian? Assalamualaikum, Cinta. Gak boleh berpegangan. Oh iya siapa? Siapa yang nanya, Sa? Ya udah kalau begitu. Silakan. Ini kayaknya buka aja lah ya, bahasa kok. Aduh.
basah semua tuh, lihat tuh demi kalian loh. Sampai keliatan-keliatan gini pasti heboh deh abis ini deh gue. Gimana kalian kabarnya? Aduh, gue ngikutin banget penghuni terakhir. Masa sih? Nah, gue pengen tahu karena kan biasanya kalau penghuni terakhir itu orangnya kan banyak banget nih, ya kan? Pasti kan akan ada konflik-konflik atau apa segala macam gitu kan. Pengen tahu dong ceritanya ada konflik apa sih di sini? Banyak kan? Banyak. Dimulai dari apa nih konfliknya? Teman sama teman atau teman makan teman ada enggak? Ada emang ya? Ada ya? Tapi ada tapi nggak kelihatan sih gak kayak gitu. Ya. Tapi gue lagi pengen dengerin konflik antara Rian dengan siapa? Yohana ya. Bukan konflik sih itu, cuma bukan konflik sah. Oh emang di sini boleh pecongan-pecongan gitu sih? Boleh. Boleh pecongan tapi nggak boleh enak. Oh gitu. Nggak boleh makan bareng maksudnya. Ada rulesnya nomor 5. Nggak boleh. No kiss, no sex. Oh, jadi kalian ini pacaran di sini, baru jadian dong berarti di sini. Berapa lama kalian jadiannya? Udah hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu ya? Ya, semingguan lah ya. Seminggu ya. Kok duduknya tapi deket sama Dendi sih? Kan pacarnya di sini. Ya, kalau di sini mana nemplok mana nemplok sih? Kalau gitu kan ini. Murahan ya boleh. Tapi tepatnya gitu, udah murahan gak punya pendirian gitu. Mana-mana jadi ya kan. Oh, cabe-cabean kali ya. Jadi kalian pacaran, cuman lu maunya sama Dendi? Enggak, cuman-cuman tadi kan kosongnya di sini. Lagian dia duduk-duduk aja, enggak ngajak-ngajak. Aku yang ditinggal. Lagi ngapain duduk ngajak-ngajak? Kita aneh deh gitu. Tuh. Enggak dong, yang ada cowoknya nyamperin cewek, ada cewek nyamperin cowok. Oh. Aku yang awal di sini kan kosong banget. Enggak apa-apa, gua mah cuek. No, yo sini yo. Jangan dong. Ya, nah. Tarik dong Rian. Rian. Tarik. Aduh, kurang inisiatif banget sih. Kaki gitu amat. Pakai tambang sekalian lu di lantai ini. Ciko, Ciko kok di sana? Ciko. Ciko di pinen lu. Ribet, lempong. Rian, lu duduknya sini aja dong. Okay. Dikit lah gak apa-apa ya. Dikit gitu. Nah, kalau Rian sama Yohana ini yang lebih jelas siapa? Yang lebih jelas ya, kalau mungkin ya perempuan lah, Yohana lah. Kalau lu Yohana mau. Iya kan tadi kan udah. Karena lama-lama dia sok kegantengan, heran. Emang becek-becek, emang kan Kaniki suruh siapa gitu kan yang ya kan kalau aku sih kan kalau aku kan kalau misalkan Yohana mau ngobrol sama Dendi sama siapa-siapa ya silahkan gitu. Maksudnya enggak posesif, enggak posesif. Emang lu pacaran sama dia mau sampai selamanya? Apa cuma di sini doang? Ya kan kita kalau misalkan manusia kan berencana tapi Tuhan yang menentukan. Udahlah itu kalau itu udah pasti kagak kelar. Enggak. Tapi setahu maksudnya kayak lagi kompetisi kayak gini kan kita butuh banget sosok yang paling deket gitu selain teman-teman dan yang bisa jadi dibutuhnya di sini. Jangan mau. Enggak. Kebetulan kita jadiannya di sini. Di sini. Itu maksudnya dan berakhirnya di sini. Di kompetisi ini gitu. Ya kita niatnya kita bisa saling support dulu di sini. Nah, mungkin nanti keluarnya kita lebih keluarnya bisa saling support. Gitu ya? Gak gitu, kita gak, makanya kan kita gak bisa tahu kan apa rencananya ke depan lagi gitu maksudnya. Ingat kata Mbak Mijan, ayo. Nih. Ayo. Tapi emang Yohana kan posesif nih sama Rian, emang Yohana gak tertarik sama cowok-cowok yang lain yang ada di sini? Kayaknya kemarin ada tuh aku dengar. Lompar. Lihat doang sih. Emang ini udah paling mentok, udah paling cakep menurut lo? Tapi katanya lo kemarin terlalu. Udah jangan gatel. Gak gatel. Gatel dia semua cowok dideketin. Enggak, bohong. Garuk. Ber. Gak ada kok Rian doang. Gak ada Rian doang. Amin. Saat ini Rian doang. Saat ini. Tapi kalau Niki sih di sini, kalau dilihat-lihat ya, tertariknya sama Ferry deh kayaknya. Oh, tahu kan Kak Niki. Wow.
geli ya. Kak Niki tertarik sama Ferry. Kak Niki geli. Kak Niki tertarik sama Ferry. Coba Ferry, coba duduk sini Fer. Ini cool nih, ngomongnya dikit, ya kan? Pandangannya gimana gitu. Gimana terus lu kenapa? Muka lu kok jadi beda sama gue? Enggak beda. Berani lu sama gue? Sabar, Bu. Emang kenapa kalau ngomong keluar ini batu? Cuma dingin tuh. Ya biasa. Ferry, di sini ada yang disukain enggak, Fer? Enggak ada. Kenapa? Udah nikah soalnya. Punya bini. Udah nikah. Ya. Tapi kan bisa cerai, Fer. Lagi hamil. Ya dong. Gua aja lagi hamil cerai. Aduh. Kecuali kalau udah menikah, ada status, nah itu baru dipermasalahkan. Kalau masih kayak begini-gini, cinta-cintaan mah gak ada masalah, mau ke kanan, mau ke kiri, terserah namanya kan mencari kan. Tapi maaf ya Kak Niki, kan di sini kan kita bersaing gitu ya. Jadi aku gak mikirin percintaan, aku mikirin fokus buat ya 2 miliar itu gitu. Jadi kalau misalkan dia mau sama Kak Gumay atau sama Pak Sid, ya it's okay, gak masalah buat aku. Kamu mikir duit di sini kan, hadiah di sini, tapi kemarin gua sama Gumay lu marah-marah. Ya wajar, ya kan tadi cemburu, dia cemburu. Sik! Diam! Minum kan Niki. Kan Niki itu harus habis loh itu. Lu ngeri diludahin di belakang sama Gumay. Ya gak liat nih ada tamu, hormatin apa ya? Pada ribut emang, aja. Gumay ini emang nih, sifatnya memang agak temperamen gitu ya, Bo ya? Iya. Tapi kok direbutin sama dua perempuan? Aku enggak. Apaan, cemburu? Jadi bisa dimaklumi lah ya kalau di sini seperti itu ya, itu aja sih pokoknya ya. Terus semangat, itu doang yang Niki bisa bilang, jangan pantang menyerah pokoknya. Apalagi ya, kalian harus licik satu sama lain. Karena kalian harus depak satu-satu orang yang ada di sini untuk jadi pemenangnya. Ya, itulah awal jangan dari Niki Pamirzani. Tangan dulu dong. Oke, nah Niki kesini itu bukan sekedar hanya untuk duduk aja, tapi Niki mau ngajak kalian semua untuk main games. Yang nanti kalian akan dapat privilege, hadiahnya apa, nanti bakal Niki kasih tahu. Permainannya apa juga, Niki bakal kasih tahu. Yang penting sekarang kita siap-siap dulu, let's go. Yeay! Minum dulu. Guys, are you ready? Ready! Bagus, semangatnya luar biasa ya Bapak Mandor. Embel. Oke. Nah, hari ini adalah game hari penuh kejutan. Yeay! Di game ini gue akan membagi dua grup. Ya kan, masing-masing grup itu 5 orang. Yang akan diketuai oleh Devi dan Anita. Nah, di game ini tuh sangat gampang banget. Ini kan gue megang apa ini namanya? Bantal. Tuh masih pinter berarti otak kalian belum gesek di sini ya. Ini bantal ada dua warna ya, merah dan biru. Nanti gue lempar terserah warnanya apa. Nah nanti kalian ikutin warnanya masing-masing, oke? Okay? Mengerti? Mengerti. Pada pinter kan di sini? Iya dong. Bagus. Nah kalian berdua coba tolong pilih siapa aja orang-orang yang menurut kalian cepat, tepat dan pintar. Berkorin sang soalnya. Bagus. Gimana? Di sini? Devi. Ferry. Oh. Maaf ya, Ferry kamu di sini aja sebelah saya. Tengang, gak bisa! Oke. Ichiko. Rian di sini aja temenin Nyai di sebelah. Eku. Kenapa
Kenapa itu mukanya? Kok kayak gak seneng banget? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Eh, Dendi. Dendi. Devi, siapa lagi next? Rohma. Loh, kok lo gak pilih Zay? Zay itu kelompok sana. Oh, sini mas. Oh, sini pas saya. Kita mau ngerti sini. Ayo geser, geser, geser. Eh, mainin sama orang. Satu, dua, tiga. Oke, nah sekarang gue lempar ya, ini bantalnya ya. Siap ya. Siapa dulu? Satu, siapa? Dua. Siapa dulu? Biru. Oke, ada grup merah dan grup biru. Nah, grup merah ini yang di sana, grup biru ini yang di sini. Masing-masing dari kalian, kalau yang grup biru harus membalikan bantal sesuai dengan warnanya grup biru. Nah, kalau merah sesuai dengan warnanya grup merah, ya kan? Nah, keunggulan dari grup biru itu adalah karena ininya sudah berwarna biru bantalnya, jadi kalian sudah lebih dulu nih, udah 6 bantal, jadi kalian sudah lebih dulu unggul dibanding grup merah. Nah, dari masing-masing kalian coba pilih salah satu di antara kalian siapa yang paling cepat pertama kali untuk membolak-balikan bantal sesuai dengan urutannya. Orang pertama siap? Siap. Baiklah komandan. Hembelala. Capcus dipencet. Satu, dua, tiga. Michiko biru. Michiko biru. Biru, 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 biru. Go Chico, Chico, ayo go Chico, go Chico. Chico, ayo Chico. Ayo Nadia, Nadia, Nadia. Chico, 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 go Chico. Kali ini menyebabkan pertikaian di antara penghuni. Kehadiran Nikita Mirzani membuat suasana semakin panas. Kira-kira apalagi kejadian yang akan terjadi setelah ini? Bersama saya Gracia Indri, kita akan temukan jawabannya di episode Serambi Penghuni Rumah Terakhir bersama Shopee. Halo semuanya, aku Yohana dari Jakarta. Irian, penghuni asal Cianjur. Hai warga Bogor, ada Igor di sini. Ado Michiko, siko-sikonya Betino perwakilan dari Kota Palembang. Penghilapnya dukung Rian supados henteu tereliminasi. Caranya buka aplikasi Shopee. Lalu klik Daily Games. Kemudian klik penghuni rumah terakhir. Dan klik fotonya Rian ya. Nanti cari foto Yona. Fotonya ya. Foto Michiko. Oh iya, bisa juga loh ngevote lewat SMS. Caranya seperti di bawah ini. Di bawah ini. Sekali lagi jangan sampai salah nama. Di bawah ini. Terus kamu nyerah gitu aja? Nggak tahu. Kamu bilang di luar sana malah lebih berat. Ya tapi di sini aja kamu nggak bisa ngomong.